Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat musnahkeun 8 juta barang batang rokok ilegal turta 836 liter miras anu henteu make cukai di Dom Balerame Soreang Kabupaten Bandung poe Salasa isuk-isuk di Oktober 2024. Eta ketak teh keur ngurangan sumebarna barang ilegal. Petugas ngancam bakal nibanan hukuman pidana bui kaoknem produsen turta padagang eta barang ilegal. Mang juta-juta batang rokok ilegal turta mang ratus-ratus liter miras dina mang pirang merek Tan Cukai dimusnahkeun petugas Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat babarengan jeung pamarentah Provinsi Jawa Barat turta petugas gabungan aparat penegak hukum kucara diduruk di Dom Balerame Soreang Kabupaten Bandung poe Salasa isuk-isuk 8 Oktober 2024. Leuwih ti 8 juta batang rokok sarta 836 liter miras Tan Cukai atawa ilegal anu dierong ngahontal 10 miliar dimusnahkeun. Lianti Soreang eta barang ilegal ge dikirim ka Purwakarta keur dimusnahkeun babarengan jeung barang bukti ilegal liana ti leuwek sejen. Sumebarna eta barang ilegal teh ngabalukarkeun nagara nandangan rugi 5,4 miliar. Tapi ka bulan September, Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat nyatet pihakna nindak ku cara ngamankeun rokok ilegal anu nitih 45,6 juta batang. Eta jumlah anu sakit teh ngaronjat batan sataun samemehna nyaeta dina taun 2022 anu nitih 30 juta batang rokok ilegal. Minangka tarekah keur ngurangan sumebarna rokok ilegal, petugas Bea Cukai satekah polah ngaedukasi masyarakat sangkan henteu meuli barang ilegal Tan Cukai. Lianti kitu pikeun mere efek jera, petugas ge bakal nibanan hukuman bui ka oknum produsen sarta padagang rokok ilegal. 2024 kita telah melakukan penegakan atau penindakan rokok ilegal sebanyak kurang lebih 45,6 juta batang. Dan ini terus ada peningkatan dari tahun 2022. Tahun 2022 itu sekitar 30 juta batang dengan periode yang sama sampai dengan September 2022. Kemudian di tahun 2023 kurang lebih 44 juta batang. Jadi hampir sama dengan tahun ini dan terjadi peningkatan sedikit. Ini kita sudah melakukan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventifnya apa? Kita bersama-sama bersinergi dengan aparat penegak hukum, khususnya Satpol PP, melakukan gempur rokok ilegal menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, ya, yang memang diperuntukkan untuk salah satunya melakukan penegakan hukum di wilayah Jawa Barat, ya. Nah, kemudian kita juga melakukan edukasi, ya, edukasi kepada semua elemen masyarakat supaya masyarakat baik itu penjual maupun pembeli rokok paham betul mana itu rokok yang legal dan ilegal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ngapresiasi lengkah aparat anu nanjerkeun hukum sarta petugas Bea Cukai karena mahabuna sumebarna rokok ilegal di pepada masyarakat. Juga melindungi industri dan juga agar tidak ada perlunya juga untuk penerimaan negara yang jelas, jadi tidak ada lagi yang ilegal. Dan kami apresiasi sinergi dari Bea Cukai, dari Satpol PP, TNI, Polri, Kejaksaan, dan aparat-aparat lain. Pemerintah boga komitmen keur musnahkeun sumebarna rokok ilegal anu boga potensi ngarugikeun nagara ku cara ngahangkeutkeun program gempur rokok ilegal di sakumna leuweuk di sakuliah Indonesia. Rezitia Prasaja, Bandung TV.